Jadi buat para subscriber si Boy Autocar dimanapun berada, nanti kreditnya kita bantu ya pakai autopayment, prosesnya cepat. Jadi data bagus, kita cek BE checking, nggak ada masalah, mobil langsung bawa pulang aja. Ya, ini Pak Rejennya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya si Boy Autocar, jual beli mobil second Bonera. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya si Boy Autocar, jangan lupa ya di subscribe, like dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom pengen di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, teman-teman YouTube, ini kita ada pendatang baru. Kita ada Mitsubishi Expander Exit tahunnya 2017, transmisinya manual. Jadi biasa yang pakai matic pengen cari manual, nah ini solusinya sangat cocok nih. Untuk pajak sampai di akhir tahunnya di bulan 12 nih, pajak hidup. Mobil kinclong baru dapat nih, masih kalengan, mobil tangan pertama, cuma belum dipoles aja karena kita ngejar buat review. Ini hari mau hujan, jadi cepetan bikinnya. Untuk fog lamp semua bening, lampunya semua bagus semua. Mobilnya ini ban masih kurang lebih 75% ya, bannya masih asli bawaan dari pabrikan. Nanti kita akan ganti karena sudah tipis juga, akan kita ganti. Ini belum kita ganti nih bannya, ini masih asli pabrikan. Catnya apa semua ini belum ada disentuh-sentuh polesan ya. Mobilnya mobil 3 baris, transmisi yang manual. Nah ini sangat cakep nih. Mau matic ada kita ya yang 2 baris, nanti kita insya Allah sore ini kita akan review yang matic ultimate 2019 kalau nggak salah. Itu kilometernya super antik juga tuh. Untuk sensor seperti biasa ya, sensor parkirnya ada 2 titik ya, di belakang ada kiri dan kanan sensor parkirnya. Nah cakep. Ini exit, transmisinya manual. Spoilernya, lampunya hidup semua, antena semua berfungsi dengan baik semua mobilnya, termasuk wipernya. Coba kita cek di bagian belakangnya. Nah, mobil 3 baris ya. Untuk door tripnya semua bersih, mobil ori pabrikan dalamannya, plafon bersih. Jadi bangku pertama, kedua, ketiga sudah terpasang sarung joknya warna krem. Warna krem, mobil 3 baris, kisi-kisi AC-nya semua bersih ya. Kisi-kisi AC-nya double blower. Itu tinggal di setel aja. Mau lebih dingin atau sedang dinginnya, cuaca seperti ini ya, sedang-sedang aja dinginnya. Nah, ini perlengkapan di sini. Mobil bukan bekas insiden ya, bekas benturan atau bekas nabrak, bekas kecebur di air. Ini mobil belum ada kita cat, belum ada. Nanti kita poles aja. Ini masih ori dari pabrikan, cuma bannya agak tipis saja. Kita ganti bannya. Ini kilometernya kurang lebih 30 ribuan, jadi di tahun 2017 jadi lumayan bannya. Oke, buat teman-teman YouTube, kita masih banyak stok-stok yang terbaru ya. Kita Honda Jazz masih ada kurang lebih ada 4 unit. Untuk mobil yang di bawah 100 kita ada Honda Stream 3 baris, transmisinya otomatik VTEC. Warnanya warna merah. Itu harganya 80 jutaan aja, 80 jutaan lebih. Nanti tinggal WhatsApp, saya kirimkan fotonya satu persatu. Yang mau jual mobil, yang mau tukar tambah, khususnya yang mau jual mobil di wilayah Kota Pontianak, kita lebih enak pengecekan, cocok kita ambil mobilnya. Yang penting mobilnya cakep, harga mahal-mahal dikit nggak apa-apa. Oke? Kita cek di bagian interior ya, seperti apa mobil ini interiornya. Coba kita ambil dulu kuncinya. Kuncinya belum diambil, sorry. Nah, ini head unitnya masih bawaan dari Mitsubishi. Kilometer di angka 39.000, ini menuju 40 ribuan.
Jadi nggak pakai putar-putaran ya kilometer ya. Nggak pakai setting-settingan, ini kulit jeruknya masih tebal nih setirnya, bisa kelihatan. Jadi mobil capek apa nggak capek bisa kelihatan dari setir. Nah, door trimnya semua bagus, power window semua bagus. Nah, kita cek lipatan kaca sempurna ya. Ini ada laci juga. Ini ada manual book lengkap. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya si Bay Otokar, yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda selalu dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Mitsubishi Expander tahunnya 2017 ini. Transmisinya manual, tipenya Exit. Ini harga kita buka di 195 ya. Harganya 195 juta. Harga cash, harga nego. Jadi harganya 195 juta harga cash, harga nego. Untuk kreditnya ini DP 20. DP 20 kita bicarakan, kita nego dah untuk DP-nya. Untuk wilayah Kota Pontianak ya. Kalau luar kota mungkin ke DP-nya lebih di atas 20 ya DP-nya. Yang mau tukar tambah dari mobil harga puluhan juta sampai mobil ratusan juta, silakan merapat. Kita cek, kita adu. Mobilnya sama-sama cocok, ya kita taksir. Oke? Dicek mas, bangku keduanya seperti biasa. Kita review-review singkat aja. Untuk plafonnya bersih, ini kisi-kisi AC-nya masih bagus semua. Biasa kan kotor nih. Ini nggak ada kita salon-salon ya mas ya. Bodi pun nggak dipoles. Jadi bisa kita bedakan mobil terawat apa nggak terawat. Ini kilometer di angka 39.000, bannya sudah lumayan tipis untuk Expander nih. Kalau kilometer di angka 40.000-an itu sudah tipis seperti Honda Jazz apa. Itu kalau Pajero kilometernya di angka 60.000-an, bannya masih lumayan tebal loh ya. Dotrim-dotrimnya bagus ya semua ya. Kita cek di bagian mesin ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Kita cek. Jadi pastikan dulu ya, pastikan mobil kondisi dengan baik. Saya selalu berpesan nih kepada konsumen nih, kalau mau beli mobil, cek dulu mobilnya kondisinya seperti apa. Pastikan mobil dengan baik, apakah mobil bekas benturan, bekas tabrakan, atau mesinnya pernah dikotak-atik, atau ada rembesan. Silakan dicek dulu. Dicek dulu sepuasnya. Untuk peredamnya ini masih asli bawaan dari pabrikan ya. Ke mesinnya ada peredamnya mengatasi panasnya mesin supaya mesin nggak berisik juga. Ini ada nutnya di sini. Di karet sini ada nutnya ya. Mobil cakep. Tinggal nego-nego aja. Nego-nego, cocok tinggal bawa pulang. Nanti ntar kita poles, mobilnya semakin kinclong dah. Ini mobil masih orisinil pabrikan. Oke, buat teman-teman YouTube, semoga mobil ini pindah ke garasi Anda lebih cepat. Mau manual, mau matic, silakan di WhatsApp. Kita nego sampai jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.